Istri pelaksana tugas Gubernur Aceh, D.A.R.T. Dawati, mengikuti senam bersama anggota Bayangkari dan juga personil Mapolda Aceh di lapangan Polda Aceh, Banda Aceh, Sabtu 2 Maret 2019. Olahraga itu digelar dalam rangka memperingati HUT ke-39 Yayasan Kemala Bayangkari. Turut mendampingi Ketua Perwosi Aceh, Kapolda Aceh, Jenderal Polisi Rio S. Jamba, Wakapolda Aceh, Brigjen Polisi Suprianto Tara, serta Ketua Kemala Bayangkari, Feni Rio Jambak. Selain senam, dia bersama istri Kapolda Aceh juga melepaskan balon ke udara sebagai tanda pelepasan jalan santai mengelilingi jalan di Mapolda Aceh.